Saya tak coba pakai topi aja ya. Kayaknya kok enak pakai topi loh, guys. Nih, ini pojokan yang kita punya nih sekarang nih. Ini yang bakal buat ngulas semua MF produk, Minor Factor produk ya. Juga motorcycle-nya, MF MC-nya dan MF Dive. Dikirim dari Mas Denitan. Kebetulan MF produk kali ini diproduksi sama Mas Denitan. Domisili Mas Denitan ada di Jakarta. Terima kasih Mas Denitan untuk kali ini ikut berpartisipasi meramaikan MF produk. Semoga saja ya, harapannya kita ya bisa memberikan rezeki, menjadikan apa sesuatu lah yang bermanfaat buat Mas Denitan juga buat yang lainnya. Saya nggak ngerti temanya, tapi saya baca dari beberapa kali saya lihat di media sosial sudah mulai sounding ya produk ini. Sebelumnya saya juga sudah dapat konsep desainnya. Hanya kali ini Snake Fire apa ya, yang saya tahu awalnya hanya sekedar desain, oke, sangat bagus gitu ya. Kemarin saya lihat ada muncul tema, tulisan tema tertulis jelas itu Snake Fire. Tapi coba kita lihat ya, kita lihat apa isinya. Saya nyiapin kopi juga, siapa tahu nanti saya kepengen ngopi. Ini terbungkus begini ya. Ada ini, kalau istri saya kalau nemu plastik kayak gini seneng banget ya. Katanya per titiknya yang dicetosin itu membuat dirinya tidak stres. Saya buka, guys. Saya buka, bro. Kemasannya bagus, keren, asik, kuat juga. Ini tertulis Minor Factor Product. Ada beberapa keterangannya. Ini ya bisa dilihat ya. Itu. Ini kemasannya, kalau Anda membeli produk di MFID, itu distributornya MF produk resmi ya, yang mewakili, sebetulnya mewakili seperti apa ya, layout toko onlinenya MF, teman-teman MF, teman-teman Minor Factor yang berproduksi. Itu mereka titip jual ke MFID, ke Minor Factor ID itu oleh mereka. Kemudian ada kemasan-kemasan khusus yang didesain oleh mereka sendiri, bahwa itu keluaran dari tokonya MF Product, saluran distribusinya MF Product. Jadi mungkin sekali berbeda kalau Mas Denitan menjual persatuannya langsung ke user atau ke pihak lain ya, pemakai ya, atau kesimpul gitu dengan tidak menggunakan packing ini. Mungkin hanya sekedar dibungkus plastik atau di packing lainnya lah, tapi itu tidak apa-apa, dan itu tetap menjadi MF, bagian dari MF produk yang resmi, karena MF produk masih bisa diperjualbelikan melalui perorangan, baik pemprodusennya itu sendiri atau lewat titip teman juga untuk sampai ke user akhir gitu ya. Jadi tidak harus
keluar dari MFID barang produksinya. Oke ya, kira-kira gitu salah satunya, karena ada banyak pertanyaan dari teman-teman keterkaitannya dengan MFID, keterkaitannya dengan MF produk, keterkaitannya dengan produsen yang akan memproduksi. Ini tersedia ukuran di sini ya, di packing ini tersedia ukuran S sampai dengan XL, M sama dengan XXL, dan L sampai dengan XXXL. Oke, saya buka ya. Bukaan pertama langsung terlihat ini ya. Itu. Oh. Saya suka ini. Ini jadi ciri khas, tercirikan sekali dari beberapa produk MF yang didistribusikan melalui MFID khas. Ada stiker cutting stiker. Ini tagline kita ya, wild, radical, and respect. Ada liar, ada radikal, ada saling hormat gitu. Ini punya arti yang khas, arti tersendiri untuk kita para MF. Ini harus ada di dalam dada kalian, guys. Itu baik di acuan kita, di tunggangan kita, baik di perilaku kita. Kira-kira gitulah. Dan ini harus dipelihara. Oke, warna hitam. Cuman sayangnya ya, saya nggak tahu, saya juga tidak paham sekali tentang tipe atau kain atau bahan dari t-shirt, dari kaos. Cuman yang saya pegang ini sekarang, ini enak. Ini resep keringet nih. Ini baru dipegang loh ya guys, saya belum coba loh. Tapi kalau biasanya kalau dari bahan-bahan begini, ini enak dipakai. Saya nggak ngerti tipenya apa gitu. Yang saya ingat ada 30 SOP, S30, apalah, nggak tahu lah. Itulah, saya nggak paham sekali. Tapi ini keren, warna hitam. Ini kebetulan yang dikirim ke saya ukurannya L. Ukurannya L. Di tempat size-nya, ukurannya itu tergantung ini. Ini bisa jadi berfungsi untuk gantungan kunci ya di rumah, tapi untuk rumah, kunci kamar kayak, kunci lemari kayak. Tidak untuk di luar gitu, karena ini terbuat dari kain. Saya malah kemarin sempat rasan sama para pengelolanya MFID. Coba ini dibikinkan dari yang bagus sekalian gitu. Mungkin nantinya dikenakan biaya tambahan lagi untuk ini, nggak apa-apa lah. Tapi ini bisa menjadi kemana-mana gitu. Kemana-mana, dan ini menjadi sangat efektif untuk sebagai saluran informasi, apa, promosi, yang secara tidak langsung bisa kebawa kemana-mana oleh teman-teman yang memakai produk MF. Ini di bagian luarnya ini yang harus ada di dada kita sepanjang hayat di kandung badan, lur. Ini keren banget ini. Mungkin nggak ada yang punya ya selain kita ya. Dan ini harus betul dirawat. Ini yang membuat kita selalu bersemangat untuk berteman, berkawan, bersaudara, bersosialisasi. Ini yang membuat kita yakin betul bisa hidup di populasinya dengan baik, di habitatnya. Oke, sangat bagus. Ini opo yo, apa ya ini, apa sih,
dari bahan apa. Saya juga nggak paham banget tentang sablon-sablon gitu ya, tapi ini keren, ini bagus. Saya hanya bisa meraba gitu-gitu. Kalau oh ini asli duit nih gitu, oh ini asli keren nih, kira-kira gitulah. Oh ini yang dimaksud, saya sebelumnya juga sudah dapat desain ini ya, gitu ya. Tapi ini yang dimaksud dengan fire snack ya. Fire snack, snack, snack ular. Apa bahasa Inggrisnya bemon ini ya? Gimana bunyinya? Bukan snack makanan kecil, tapi maksud saya ular, ular, ular yang terbakar, ular yang membakar, ular. Orang paham Inggris juga saya. Kira-kira gitulah. Ini desainnya ada logo MF-nya, ada helmetnya nih, helmnya di sini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai apa roda 2 otomotif, khususnya roda 2. Kemudian alirannya jelas lah, jelas nggak perlu disebutin ya. Tertulis bukan anggota klub motor, bukan berarti apa, sangat tidak menerima yang klub gitu ya, bukan anggota klub, bukan, tapi ini memang apa, memang satu penegasan bahwa kita bukan klub motor. Bukan klub motor, bukan berarti tidak bisa berkawan, berteman, dan bersaudara dengan rekan-rekan yang terlibat di satu organisasi. Enggak, malah justru sebaliknya. Berangkat dari situ, teman-teman masih banyak yang aktif terlibat dalam satu organisasi, dan itu tidak menjadi sesuatu untuk kita. Itu. Karena kita tidak mengenal apa regulasi-regulasi yang biasa ada pada struktural, baik itu di anggaran dasar rumah tangganya ya, kira-kira begitulah. Jadi bukan anggota klub motor itu hanya menegaskan bahwa minor factor memang bukan klub atau struktural seperti yang banyak ada di Indonesia, banyak ada di teman-teman yang aktif dalam berorganisasi, yang aktif dalam berkegiatan otomotif. Dan ini nih yang membuat kita menjadi minority, karena berkumpulnya kita tidak mengacu pada satu struktural. Itu yang membuat kita menjadi minoritas, karena tidak ada lainnya yang begitu. Sementara dulu sampai kita coba konsepkan, sampai sekarang mungkin sudah ada banyak yang setipe mungkin ya, saudara-saudara kita di luar yang berkumpul tanpa menjadi terstruktur. Bukan komunitas juga, bukan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan gimana sih apa terlibat di MF gitu ya, hanya cukup menjadi teman, teman yang baik, teman yang benar, yang bisa membuka dirinya, bisa apa, mau mengenal, seperti itulah. Kemudian ada ularnya. Iki ular opo ge? Ular naga bukan, karena enggak ada sayap-sayapnya. Ular kobra nggak ada juga lehernya yang membuka, tapi dia pada posisi yang apa, agresif ya kayaknya ya, karena dilingkupi oleh api. Saya coba menerjemahkan aja lah, ada nuansa agresif di sini ya. Kalau ular pada posisi begitu, dia sudah siap mematuk gitu, dia sudah pada posisi yang agresif. Kemudian ada
apa aura api panas, ada hawa-hawa panas di situ gitu. Kemudian ada logo Minor Factor-nya, kemudian ada helmnya. Itu seperti seperti menggambarkan sesuatu yang ya kita akan menjadi bersemangat gitu untuk berkendara gitu. Untuk berkendara tapi mungkin juga untuk berproduksi juga ya. Berproduksi ya. Mencoba untuk tidak lerem, tidak tertidur, tidak pensiun dini. Ini saya sangat juga mengharapkan bahwa teman-teman yang pensiun dini, ayo jalan lagi, ayo semangat lagi, ayo pompa adrenalinnya gitu. Ayo. Ayo kita berkendara, ayo kita bersuka-suka, bersukaria, bersenang-senang di atas motor kita yang notabene-nya buntung-buntung dan keren itu. Ini saya mencoba menggambarkan di sini bahwa berkegiatan motor, berproduksi, ayo semangat teman-teman gitu. Semoga itu bisa menjadi rezeki untuk Anda yang berproduksi gitu. Itu yang membuat MF Product langgeng ya, long life ya. Karena nantinya saya berharap akan ada banyak orang yang bisa menjadi hidup dengan nama ini, dengan brand ini ya. Ini kira-kira konsep gitu yang terwacan, yang saya baca ya, dari desainnya yang dibuat sama Mas Denitan. Thank you Mas Denitan untuk terus bisa membakar semangat teman-teman yang Jakarta yang sudah tercerai berai, yang sudah sibuk dengan kegiatannya. Saya suka dengar kemarin ada kabar-kabar berkumpul kembali untuk sounding, untuk mempersiapkan apa launchingnya t-shirt ini. Terima kasih sekali rekan-rekan Mas Eko dan lain-lainnya lah, Mas Udin punya motor lagi, Mas Udin Jakarta lah, semangat lah. Terima kasih Mas Denitan, tagline-nya masih ada, bagus, terima kasih sekali. Ini yang membuat saya bergembira. Dan ini dia, ini labelnya kita nih, brand kita nih. Jadi selalu saja untuk MF Product yang bisa di labeling itu selalu akan muncul label ini. Itu menandakan bahwa ini original MF Product. Gitu ya, rekan-rekan. Rasanya cukup, nanti saya akan coba ini pakai. Saya coba pakai dan saya coba naik motor saya gitu dengan memakai ini. Ya, terima kasih Mas Denti. Saya nggak paham ini harganya berapa ya. Kalau nggak salah di atas 100 ribu, di bawah 150 ribu. Kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Itu bisa dipesan di MFID. Kalau Mas Denitan tidak menjual perorangan, ya berarti ini terdistribusikan lewat MFID. Atau kalau mau mencari keterangan lebih lanjut, silakan hubungin Mas Denitan. Mungkin Mas Denitan juga menjual, mendistribusikan sendiri langsung kepada konsumen akhir. Atau mungkin nanti kalau Mas Denitan berproduksi banyak, itu bisa seperti tempo dulu lagi ya, yang pasar yang sudah ada gitu ya. Itu bisa melalui simpul. Jadi silakan informasi bisa lebih detail lagi tentang t-shirt ini. Hubungi langsung Mas Denitan atau ke distributornya yang Mas Denitan titipkan ke di MFID ya, di Minor Factor ID. Oke. Terima kasih Mas Denitan untuk produksinya. Disiapkan juga motornya Mas Denitan untuk ditunggu kehadirannya di Factor D15. Semoga saja kita dapat berkumpul bukan berkerumun, yang tetap
protokol kesehatan dijaga selama perjalanan dari rumah sampai ke TKP-nya FD15, kemudian kembali dari TKP ke rumah tetap sehat. Kita juga yang di TKP berharap semuanya menjadi membaik di bulan nanti kita berkumpul agar tidak menjadi apa sesuatu yang bukan kabar gembira di setelah event, setelah acara kita berlanjut. Ditunggu ya Mas Denitan, motornya jangan bosok, jangan kayak kemarin yang akhirnya naik pickup ya. Yang lainnya juga, saya mohon mumpung masih ada waktu, saya woro-woro sedikit tentang Vector D15, disiapkan betul motornya ya, untuk bisa menjadi lancar, bisa menjadi baik adanya. Itu walaupun bosok itu ada menjadi satu cerita, tapi janganlah bosok. Itu susah itu. Oke. Sampai ketemu lagi di next MF product ya. Saya harap teman-teman terus selalu berproduksi untuk MF product. Ditunggu. Semoga dengan desain yang bagus, dengan kualitas t-shirtnya atau kualitas semuanya, nggak hanya t-shirt saja ya, tapi ada banyak produk lainnya gitu. Tapi dibuat dengan kualitas yang baik gitu. Akan menjadi sesuatu untuk yang mereka mau memiliki MF produk. Untuk menjadi pertimbangan, rasanya akan bisa diserap oleh para penyuka otomotif, enggak hanya kita saja gitu ya, pada umumnya gitu, ke semuanya yang bisa membuat terus menjadi berumur panjang tentang MF produk. Terima kasih, salam, sampai ketemu kita di Vector D15, sehat-sehat selalu, saya tunggu kehadiran sedulur kafe untuk bisa berkumpul di Vector D15. Salam. Thank you ya.